It was a hell of a fight. I feel I have more skills, but boy is he one tough motherfucker. He keeps on walking forward, he took every shot, I dropped him multiple times. He just keeps coming, his face was bust open, and he's still coming forward. You've got to respect that, you've got to respect Nate and the style of fighting that he brings. How can you not? Masih dalam perayaan 30.000 subscribers, Radio Tempur membuat video spesial membahas salah satu ikon dunia MMA, yaitu Diaz Brother. Setelah kemarin membahas karir panjang Nick Diaz, seorang fighter jalanan yang bertanding dari promotor kecil, keliling dunia, hingga melawan legenda-legenda seperti George St. Pierre dan Anderson Silva, tidak lengkap rasanya jika tidak ikut membahas adiknya, Nate Diaz. Menjadi fans Diaz Brother di zaman sekarang ini rasanya sangat berat. Untuk bisa menyaksikan mereka bertanding lagi di oktagon hanyalah sebatas angan-angan. Mengapa bisa demikian? Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa Diaz Brother tidak pernah akur dengan UFC. Setelah karir Nick Diaz tamat di tangan Komisi Atlet Nevada, kita para fans Diaz Brother hanya bisa menyaksikan adiknya melanjutkan gaya dan idealisme old school fighter ke panggung UFC. Namun ternyata, Nate Diaz pun jarang sekali bertanding karena sering terjadi selisih paham dengan pihak UFC. Karir Nate Diaz sangat berkaitan erat dengan karir kakaknya, yaitu Nick Diaz. Nate memandang Nick tidak hanya sebagai seorang kakak, namun juga sebagai pemimpin, role model, dan guru. Perlakuan UFC terhadap kakaknya memberikan dampak pada Nate Diaz untuk mengambil sikap dalam meladeni UFC. Oleh karena itu, bagi yang belum menonton video pembahasan Nick Diaz, gue saranin sebaiknya menonton video Nick Diaz terlebih dahulu ya. Dan tanpa basa-basi lagi, ini dia momen-momen penting dalam karir Nate Diaz. Dilansir dari interviewnya bersama Megan Olivi, sebelum Nick Diaz kehabisan kontrak yang kemudian membuatnya terbang ke Jepang untuk bergabung dengan Pride FC melawan Takanori Gomi, UFC awalnya menawarkan Nick untuk bergabung dalam acara The Ultimate Fighter Season 4, sebuah acara reality show yang digelar UFC, di mana para fighter tinggal di dalam satu mansion, dan di puncak acara, mereka akan ditandingkan melalui sistem turnamen. Namun karena sifatnya yang introvert dan tidak suka dengan sorotan media, belum lagi mental Nick Diaz yang tidak suka drama, membuat Nick memutuskan untuk menolak tawaran tersebut. Dan disitulah karir Nate Diaz di panggung UFC berawal. Nate Diaz ditawari untuk bergabung dalam acara di Ultimate Fighter Season 5. Meskipun awalnya ragu, Nate menyetujui tawaran tersebut dan ternyata keputusannya tepat. Menjadi adik dari seorang Nick Diaz, Nate Diaz menjadi sorotan utama dalam acara tersebut. Dan tidak hanya itu, Nate Diaz berhasil memenangkan semua pertandingannya hingga ke final dan mendapatkan kontrak untuk bertanding bersama UFC. Setelah itu, Nate menang 4 pertandingan berturut-turut, di mana 3 diantaranya memberikan Nate bonus Performers of the Night. Dikarenakan latar belakangnya yang besar dari jalanan dan usianya yang masih muda saat itu, semua kontrak dan bonus-bonus ini membuat Nate merasa dirinya sudah kaya raya. Namun sayangnya, Nate kalah dalam 3 dari 4 pertandingan berikutnya. Di saat yang sama, Nick Diaz menjadi juara Strikeforce Welterweight. Hal ini membuat Nate Diaz memutuskan untuk naik berat ke kelas welterweight juga. Awalnya keputusan ini berlangsung baik, di mana Nate memenangkan 2 pertandingan berturut-turut atas Rory Merkam dan Marcus Davis. Namun sayang, 2 pertandingan berikutnya pun ia kalah berturut-turut juga. Hal ini membuat Nate memutuskan untuk kembali ke kelas aslinya, yaitu lightweight. Dan ternyata, memang disitulah rumah Nate berada. Setelah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut secara spektakuler, Nate Diaz menuntut haknya untuk bertanding dalam perebutan sabuk juara UFC Lightweight. Namun saat itu, kontraknya dengan UFC sudah habis, dan Nate harus memperpanjang kontraknya. Nate kemudian menandatangani kontrak 8 pertandingan dengan UFC, yang ternyata menjadi akar masalah dari rentetan perselisihannya dengan UFC. Nate merasa ditipu oleh UFC karena menurutnya, Nate seharusnya bisa menegosiasikan ulang kontraknya di kemudian hari. Namun menurut Dana White, Nate harus menang dengan penampilan spektakuler dulu, barulah ia boleh membahas negosiasi ulang. Nate bertanding memperebutkan sabuk juara UFC Lightweight melawan Benson Henderson, di mana Nate kalah melalui penilaian juri.
Atas pertandingan tersebut, Nate mendapat bayaran $50,000. Pertandingan berikutnya justru memperparah posisinya. Nate tidak hanya kalah, namun juga untuk pertama kalinya dan satu-satunya di sepanjang karirnya, Nate Diaz kalah melalui TKO. Yaitu dalam pertandingannya melawan mantan juara Strikeforce Lightweight, Josh Thompson. Di mana Nate tidak mampu menjawab gempuran Thompson usai tendangan kepala, yang dilanjutkan dengan pukulan yang membanjiri Nate. Nate mendapatkan bayaran $15,000 untuk pertandingan ini. Kekalahan dua kali berturut-turut ini menutup pintu untuk Nate menegosiasikan ulang kontraknya. Ditambah lagi, Nate dihukum 90 hari karena melanggar kode etik UFC. Setelah Nate Diaz berkata kasar melalui Twitternya. Nate mengomentari Pat Healy yang menang secara spektakuler atas Jim Miller, yang membuatnya tidak hanya mendapatkan bonus Fight of the Night, namun juga Submission of the Night, dengan total uang sebesar $130,000. Namun Pat Healy harus kehilangan haknya dan tidak menerima bonus itu sepeser pun. Karena menurut Komisi Atlet Nevada, Pat Healy positif mengonsumsi marijuana. Melalui Twitternya, Nate berkata, "Saya merasa kasihan untuk Pat Healy, karena mereka mengambil uang dari pria tak bersalah ini. Menurut saya, mereka yang mengambil uang tersebut darinya adalah homo terbesar di dunia." Tweet tersebut tidak hanya membuat dirinya dan pihak UFC bersih tegang, namun juga menyinggung beberapa aktivis yang menganggap cuitan Nate Diaz ini adalah bentuk hate speech terhadap kaum transgender. Dana White sempat mempertimbangkan untuk mengeluarkan Nate Diaz atas insiden ini. Nate Diaz kemudian ditandingkan melawan Gray Maynard. Dan lagi-lagi, Nate Diaz membuat emosi Dana White mendidih. Melalui Twitternya, Nate Diaz bilang ia tidak bisa hadir karena ada reunian SMA. Namun alasan utamanya berkata seperti itu adalah karena ia ingin bertanding di malam yang sama dengan pertandingan Anthony Pettis versus Josh Thompson. Sehingga apabila ia menang secara spektakuler atas Gray Maynard, Nate Diaz mendapatkan momen untuk menantang langsung pemenang di antara Pettis versus Thompson. Ternyata, pertandingan Pettis versus Thompson itu dibatalkan. Namun Nate Diaz tetap bertanding dan tetap menang secara spektakuler atas Gray Maynard. Atas pertandingan tersebut, Nate Diaz mendapatkan bayaran $15,000 untuk bertanding dan $15,000 untuk menang. Melihat fighter-fighter lain mendapatkan bayaran yang lebih besar, Nate Diaz kembali mencoba menegosiasikan ulang kontraknya. Namun Dana White dengan tegas menolak. Katanya, dia pikir kalah melawan dua fighter terbaik di dunia membuatnya berhak atas bayaran yang lebih banyak. Di planet mana hal ini dianggap masuk akal? Satu bulan kemudian, Nate Diaz pun dikeluarkan dari ranking UFC dengan alasan ketidakaktifan. Setelah satu tahun menghilang, ditambah satu tahun lagi usai kekalahannya atas Rafael Dos Anjos, Nate Diaz bertanding melawan Michael Johnson di tanggal 19 Desember 2015. Nate Diaz bertanding secara spektakuler dengan mendominasi Michael Johnson selama 3 ronde penuh. Atas penampilannya itu, Nate Diaz mendapatkan bonus Performance of the Night. Namun yang menjadi highlight malam itu, justru post-fight interview di mana Nate Diaz mengagetkan dunia setelah menantang bintang UFC Conor McGregor. This was a beautiful performance against a very tough guy in Michael Johnson. How do you feel about it? Yeah, Conor McGregor, you're taking everything I work for. I'm gonna fight your ass. You know what's the real fight? What's the real money fight? It's me, not these clowns that you already punked at the press conference. Don't no one want to see that. You know you beat them already. That's the easy fight. You want that real right here. Hey, and I'm not. Unfortunately, we can't talk like that on Fox. Conor McGregor adalah bintang terbesar di segala combat sport saat itu. Setelah satu minggu sebelumnya, Conor mengalahkan juara bertahan UFC Featherweight selama 6 tahun berturut-turut hanya dalam 13 detik. Conor McGregor naik ke kelas lightweight dalam kampanyenya menjadi double champ pertama dalam sejarah UFC. Ia menantang Rafael Dos Anjos yang merupakan juara UFC lightweight saat itu, di mana acara akan digelar dalam UFC 196. Namun hanya tinggal beberapa minggu sebelum pertandingan digelar, Rafael menarik diri karena cedera kaki yang dialaminya. Mengingat acara, promosi, dan program lainnya sudah terlanjur dibuat, UFC mau tidak mau mencarikan fighter pengganti untuk melawan Conor McGregor. UFC menawarkan pertandingan balasan dengan Jose Aldo,
namun Jose menolak karena waktunya terlalu mepet, sehingga Jose kurang persiapan. UFC menawarkan juga pada Frankie Edgar. Namun Frankie juga sedang cedera saat itu. Karena tantangan Nate Diaz usai pertandingan yang melawan Michael Johnson yang masih segar di pikiran para fans, mau tidak mau, UFC menawarkan Nate Diaz. Dan Nate pun langsung setuju. Karena pertandingan ini mendadak, pertandingan digelar di berat welterweight. Dalam pertandingan ini, Nate Diaz mendapatkan bayaran $500,000. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan semua pertandingannya 4 tahun kebelakang di total. Perjalanan menuju pertandingan ini pun sangat kocak. Bagi kalian yang ingin hiburan, kalian bisa mencari rentetan press conference mereka di berbagai acara, di mana Conor McGregor menggunakan senjata andalannya, yaitu perang pikiran yang sudah terbukti ampuh, di mana Conor mampu menumbangkan Raja Featherweight Jose Aldo. Namun di sisi lain, hal ini sama sekali tidak mempan pada Nate Diaz yang memiliki mental jalanan. Meskipun bukan fighter kesayangan UFC, Nate Diaz adalah fighter kesayangan para fans MMA. Melihatnya bertanding melawan anak emas UFC, yaitu McGregor, pertandingan ini sangatlah menarik perhatian. Bahkan saat itu pertandingan ini menjadi pertandingan dengan pembelian pay-per-view terbanyak di sepanjang sejarah UFC. Meskipun menjadi underdog, Nate Diaz mengagetkan dunia usai mengalahkan Conor McGregor di ronde kedua dengan rear naked choke. Dan untuk membuatnya lebih spektakuler lagi, Nate Diaz melontarkan kalimat yang menjadi salah satu kalimat paling ikonik di dunia MMA sampai sekarang ini. Nate Diaz, you just shook up the world. How's that feel? Hey, I'm not surprised, motherfuckers. Kemenangannya atas Conor McGregor membuat nilai jual Nate Diaz meroket. Mural mengenai dirinya dibuat di mana-mana. Nate Diaz diundang ke berbagai media. Hal ini dijadikan kesempatan bagi Nate untuk membangun citra baik terhadap dirinya dan kakaknya. Karena di mata media, Diaz brother, khususnya kakaknya, yaitu Nick Diaz, adalah sosok bad boys atau penjahat di panggung MMA. You know, they like to make me look like the bad guy. George likes to say I remind him of George likes to say I remind him of the bullies that picked on him growing up or they had to deal with. You know, I want to say like how many times you had a gun to your head, George? How many times someone put a gun to your head? How many of your best friends been shot through the chest with a 45? Or how many of your best friends been stomped, put to sleep into a coma? And you know, we all had to deal with these things in life. Namun UFC punya rencana lain bagi Nate Diaz. Tidak ingin anak emasnya kehilangan momennya. Hanya 4 bulan berlalu, UFC langsung menjadwalkan pertandingan ulang Nick Diaz versus McGregor dalam UFC 200. Nate Diaz mengetahui hal ini. Ia tahu UFC tidak sabar untuk mengembalikan pusat perhatian kepada Conor McGregor, sehingga Nate bisa kembali disingkirkan. Nate menolak, sehingga UFC harus mencari jalan lain. Akhirnya, mereka menemui kesepakatan di mana Conor McGregor versus Nate Diaz digelar dalam UFC 202. Dan bayaran Nate Diaz kali ini adalah $2 juta. Conor McGregor mengkoreksi kesalahannya, di mana sebelumnya ia mencoba menghabisi Nate Diaz di ronde awal. Conor lupa bahwa Diaz brother dikenal dengan dagu mereka yang kokoh. Di pertandingan ini, Conor berulang kali menjatuhkan Nate Diaz. Namun kali ini, ia tidak mengincar untuk menghabisinya. Conor membiarkan waktu berjalan dan memilih untuk memenangkan pertandingan ini melalui penilaian skor. Bahkan di detik akhir pertandingan, Nate Diaz mampu menjatuhkan Conor dan melancarkan ground and pound. Andai waktu tersisa 10 detik lebih lama lagi, mungkin hasil pertandingan akan berbeda. Ketiga juri memberikan penilaian masing-masing 47-47 seri, 48-47 untuk McGregor, dan 48-47 untuk McGregor. Sehingga Conor McGregor menang majority decision atas Nate Diaz. Dalam interview, Nate Diaz langsung meminta trilogi. Menurutnya, Conor berhutang trilogi padanya, karena ia langsung memberikan pertandingan balasan begitu Conor kalah. Namun rasanya hal itu tidak akan terjadi. Karena setelah kalah, Conor McGregor bersama UFC melanjutkan kampanye Conor untuk menjadi double champ pertama dalam sejarah UFC. Dan Conor berhasil melakukannya.
masih menantikan triloginya melawan Conor, Nate Diaz memilih untuk tidak mengambil pertandingan apapun selain partai balasan tersebut. Hal ini membuat para fans menantikan kembalinya Nate Diaz. Hingga akhirnya, Nate menyetujui pertandingan melawan Dustin Poirier. Tentu saja pertandingan ini menarik banyak perhatian fans MMA. Karena seperti yang kita tahu, Dustin Poirier adalah seorang boxer level tinggi. Melihat skill boxing Dustin diadukan dengan Nate Diaz yang pantang mundur, dipastikan akan menyajikan peperangan yang penuh darah. Press conference pun digelar. Fans senang karena akhirnya melihat aksi dari salah satu Diaz brother kembali. Namun ternyata, Nate Diaz seolah diperalat oleh pihak UFC sebagai penarik perhatian untuk event yang lebih besar lagi, yaitu Conor McGregor versus Khabib Nurmagomedov. Di akhir acara, Dana White mengumumkan ia memiliki kejutan dan menayangkan trailer dari pertandingan Conor versus Khabib. Mengetahui hal ini, Nate Diaz langsung pergi meninggalkan panggung karena merasa dirinya tidak dihormati. Akhirnya, partai Nate Diaz versus Dustin Poirier ini dibatalkan. Hal ini membuat Dana White sangat marah. Nate Diaz sekali lagi dihilangkan dari daftar ranking fighter welterweight. 3 tahun menghilang, akhirnya Nate Diaz memutuskan untuk kembali melawan mantan juara UFC lightweight, Anthony Pettis, yang saat itu menduduki ranking 7 di kelas welterweight. Dan kali ini, Nate Diaz menunjukkan betapa berkembangnya dirinya. Nate Diaz mampu mendominasi fighter kelas dunia seperti Anthony Pettis. Jika ada hal lain yang menarik dari seorang Diaz brother, adalah post-fight interview mereka. Dan post-fight interview kali ini pun tidak kalah spektakulernya. First of all, welcome back, sir. What was it like being away, and what is it like to be back and get a nice victory like that over Anthony Pettis? The reason I was off is because everybody sucked. There was nobody to fight. But with this belt, I want to defend it against Jorge Masvidal. Had a good last fight. Good last fight. All respect to the man, but there ain't no gangsters in this game anymore. There ain't nobody who does it right but me and him. So I know my man's a gangster, but he ain't no West Coast gangster. You know what I'm saying? Nate Diaz menantang Jorge Masvidal, dan rasanya kata menantang kurang tepat untuk yang satu ini. Nate Diaz lebih ke arah memberikan respek pada Jorge Masvidal. Nate dan Jorge sama-sama petarung jalanan yang menempuh jalur sulit untuk bisa berada di panggung besar seperti UFC. Dan Nate Diaz memberikan kesempatan pada veteran yang senasib dengannya itu untuk mendapatkan super fight yang menghasilkan banyak uang. Dan benar saja, seluruh fans MMA di dunia menginginkan pertandingan ini. Fighter jalanan versus fighter jalanan. Gangster versus gangster. Yang kemudian terwujud dalam UFC 244. Mengetahui betapa spektakulernya pertandingan ini, pihak UFC memanfaatkan momen dengan mempromosikannya besar-besaran. Dana White mengumumkan bahwa pertandingan ini untuk memperebutkan sabuk spesial yang bernama Bad Motherfucker. Selain itu, bintang WWE The Rock pun akan menjadi orang yang menyematkan sabuk tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan tertarik dan hadir langsung untuk menyaksikan pertandingan ini. Pertandingan diawali dengan Jorge bercanda ingin melayangkan flying knee yang menewaskan Ben Askren pada Nate Diaz. Lepas dari clinch, Jorge langsung mengeluarkan serangan kilat yang menjadi ciri khasnya, yang berhasil menewaskan Darren Till. Nate Diaz memakan semua serangan tersebut, termasuk tendangan ke arah kepala. Hal ini tidak membuat Nate mundur sedikit pun. Meskipun wajahnya bersimbah darah, Nate masih mampu menggempur Jorge, bahkan mendaratkan beberapa pukulan telak. Ronde kedua hingga ronde ketiga berlangsung sama, di mana Jorge melancarkan pukulan sekuat tenaganya dan Nate menelannya mentah-mentah. Luka di ronde awal yang diderita Nate benar-benar mempengaruhi performanya. Hingga akhirnya, sebelum memulai ronde keempat, dokter turun tangan dan menyatakan Nate Diaz tidak dapat melanjutkan pertandingan. Kejadian ini bagaikan deja vu, yang mana sempat dialami oleh kakaknya, Nick Diaz. Dalam pertandingannya melawan KJ Nunes, Nick Diaz pun memiliki luka di bagian mata kanannya berkat lutut dari Nunes saat Nick mencoba melakukan takedown. Dan dokter saat itu pun
menyatakan Nick Diaz tidak dapat melanjutkan pertandingan. Setelah dokter menyatakan pertandingan tidak dapat dilanjutkan, seisi arena berteriak bullshit. Dan tidak hanya penonton, baik Nate maupun Jorge pun tidak terima atas keputusan ini. Sebagai fans, gue awalnya tidak puas dan kecewa dengan keputusan dokter. Namun setelah euforia pertandingan memudar, disitulah gue sadar bahwa keputusan dokter adalah keputusan yang terbaik. Mental Nate sebagai kesatria membuatnya ingin melanjutkan pertandingan. Kalaupun harus tumbang, biarlah ia tumbang secara kesatria. Namun melihat bagaimana Jorge mendominasi Nate di 3 ronde pertama, Nate tidak memiliki kesempatan apapun untuk menang meskipun memenangkan 2 ronde terakhir. Satu-satunya jalan adalah melalui knockout atau submisi, yang mana kemungkinannya sangat kecil bagi seorang Jorge Masvidal. Hingga hari ini, Nate Diaz belum pernah bertanding kembali. Jorge Masvidal menyatakan tangannya selalu terbuka untuk rematch, karena Jorge merasa ia berhutang pada Nate yang memberikannya momen untuk menyempurnakan rebrandingnya dan menjadi best atlet di tahun 2019 kemarin. Tanggal 20 Agustus 2020 kemarin pun menjadi momen bersejarah memperingati 4 tahun sejak pertandingan kedua Conor McGregor versus Nate Diaz dan sempat trending di berbagai sosial media. Namun rasanya trilogi dari mereka hanya akan menjadi angan-angan. Conor McGregor sudah puas dengan kehidupannya dan memilih meninggalkan dunia MMA. Dan Nate Diaz sibuk melatih di perguruan Brazilian Jiu-Jitsu kakaknya, Nick Diaz Academy. Itu tadi karir panjang seorang Nate Diaz. Apa momen favorit kalian dari Nate Diaz? Tulis di kolom komentar ya. Dan sekali lagi, Radio Tempur mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian, sehingga sekarang memiliki 30.000 subscribers. Sekalian mengingatkan untuk memfollow akun Instagram Radio Tempur di @radio.tempur. R-nya 2 ya. Karena di akun Instagram, Radio Tempur akan memberikan berita yang lebih cepat. Terima kasih.